macam-macam akan terjadi, individu versus team dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat pada perlawanan pertama, kombinasi pasukan JDT di bahagian midfield agak kurang kreatif. Ini membuatkan pemain-pemain Selangor berjaya mengekang setiap gerakan, terutamanya pada separuh masa kedua. Kita lihat corak permainan yang berbeza dipamerkan oleh Selangor dengan high press dan juga memberi hantaran pantas ke depan. Itu membuatkan Adifayo mampu melakukan gerakan sebagaimana jaringan penyamaan dilakukan. Dan apa yang saya bimbang, sekiranya pemain-pemain Selangor berjaya menyekat Haris dan juga Afiq Fazail untuk melakukan gerakan, sudah tentu Johor akan terikat kerana mereka mengharapkan Safawi dan juga Cabrera untuk memainkan peranan di bahagian kiri dan kanan, kerana kombinasi antara Diago Syafiq inilah yang akan melakukan rotasi, dan ia sudah tentu akan memberi kesan kepada benteng pertahanan pasukan Selangor kalau tidak dijaga. Mana-mana pasukan yang berdepan dengan pasukan JDT akan menghadapi satu masalah. Siapa kita nak jaga betul-betul ni? Sedangkan individu, kalau kita cakap individu, dia orang punya susunan yang baik. Tetapi kalau melihat kepada persembahan Sapawi lately ni, ada sedikit penurunan. Mungkin disebabkan tugasan untuk tim national team. Syafiq juga ada sedikit down. Tetapi bila Piala Malaysia ni, Selangor kena gunakan kesempatan ini kerana dalam masa yang sama juga mereka mempunyai siapa yang akan menjadi pembantu ataupun dimasukkan pada bila luasa dalam kedudukan yang baik, coach. Ini yang kita lihat kemungkinan yang kalau kita cerita tentang siapa? Safawi. Mungkin dah ada keselesaan dekat situ dengan kematangan-kematangan pemain-pemain yang lain membantu beliau menjadi kononnya agak agak lebih selesa dan tidak memberikan persembahan yang terbaik. Betul. Tapi ini yang kita tidak sepatutnya berlaku. Tapi kalau ianya berlaku, menguntungkan Selangor. Tapi kalau dia berjaya mengatasi masalah tersebut, Selangor akan menghadapi masalah. Okey. Kalian sebut nama-nama tadi, Cabrera, aku sebut Sapawi, Syafiq. Selangor, Ifidayo, Khairil Muhaimin. Khairil Muhaimin. Ini pemain-pemain yang dijangka akan meninggalkan impak dan juga kesan. Okey, kalau kita lihat Khairil Muhaimin bagaimana lawan Perak itu dah sampai peak dia. Tetapi kebergantungan kepada kedua-dua pemain ini tak boleh kalau tanpa support yang baik, kerana Selangor sedikit perlahan di bahagian permulaan, di bahagian tengah je. Ya, kalau kita lihat, mungkin konsentrasi bahagian tengah apa semua, dan kalau sekiranya Satya pandai menggunakan peluang yang ada, bek kanan nombor 20, Syami Syafri. Yang banyak menggunakan kesempatan kosong di bahagian hadapan yang ditinggalkan oleh Kevin Ong. Saya rasa mungkin Selangor akan dapat melakukan sesuatu di bahagian tersebut. Kerana kalau kita lihat, first game tempoh hari, acap kalilah pemain nombor 20 tadi, Syami, menggunakan ruang yang kosong di bahagian itu tadi. Dia boleh masuk, dia buat cutback lagi. Yes.